Jangan cuma teriak-teriak. Kelakuan sehari-hari menghujat, membuli, memfitnah, mencelah, mencaci maki, melintir, ya, jual fitnah, menjatuhkan derajat orang. Gila, mau bulan Ramadan teriak-teriak. Mau bulan Ramadan telah tiba. Bulan Ramadan telah tiba, karakternya aja buruk. Ya, enggak sudi bulan Ramadan, ya, enggak sudi. Sehari-hari kelakuan kamu bejat. Jelek-jelekin orang, musuh-musuhin orang, memfitnah orang. Ya. Kelakuannya kayak binatang, ya. Kelakuannya kayak babi nyerodok. Giliran mau bulan Ramadan, bulan Ramadan telah mau tiba. Bulan yang suci penuh pengampunan. Tak malu. Tak malu. Gak sudi bulan Ramadan kali. Kenapa? Karena kelakuannya sehari-hari bang. Sehari-hari kelakuannya bangsa. Ya kan? Sehari gak malu gitu loh. Dikiranya gampang banget menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu gak akan sudih, ya, didatangi sama manusia-manusia yang sehari-harinya busuk, jahat, dengki, ya, tukang ngejar-jarin orang, memfitnah orang, ngejatuhkan harga diri orang. Gak sudi dia. Ramadan hanya untuk orang-orang yang hatinya bersih, hatinya baik, hatinya murni, suci lahir dan batin. Itu yang Ramadan tuh rindukan. Ramadan rindu sama hamba-hambanya yang sehari-hari kelakuannya baik, gak kelakuannya bejat, gak kelakuannya ini, ya, ilmu pengajiannya kurang tinggi sih, iya. Kau sekarang keluarin aja, ya, aku lagi mau cuci baju, ya. Ya. Heboh kalau dengan Ramadan. Bulan Ramadan telah tiba. Tapi kelakuan sehari-hari bangsat. Gak sadar diri. Udah gak sembahyang. Kelakuan bangsat. Bulan Ramadan so rindu. Rindu bulan Ramadan. Rindu bulan puasa. Rindu bulan suci. Tapi kelakuan sehari-harinya gak dipikirinnya. Memfitnah, mencaci maki, menghina, menghujat, membuli. Ya. Gak malu. Waromah itu gak dapet. Kayak gitu mau nyambut bulan Ramadan. Ketawa bulan Ramadan sama kau.